Pemirsa, kali ini kita akan menginvestigasi jenis kelapa kopior. Nah, ini yang sebelah sini ini tipe Genjah. Ini tahun tanamnya agak sama, 2018 ya. Inilah perbedaannya dengan tipe dalam yang lebih tinggi menjulang, buahnya lebih sedikit ini. Nah, coba nanti yang kita tinggi kan karena udah dipotongnya, kita hitung yang sana aja Kang. Ya nanti dulu ya, tapi itu kan juga tipe dalam. Tapi tipe dalam pun bervariasi gitu. Nah, tipe dalam itu cirinya batangnya itu membotol itu loh Kang. Bawahnya besar terus mengecil. Nah ini cirinya. Nah itu, yang ini juga iya. Nah beda kalau dengan tipe Genjah yang lurus gitu loh batangnya. Nah ini buahnya lebih sedikit kalau tipe dalam, relatif agak besar. Nah, sekarang coba dihitungkan pelepahnya yang itu Kang. Nah, itu yang dua putol itu dihitung juga. Iya. Itu kan harusnya belum apa. Buahnya agak besar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Banyak kalau ini 28, gak apa-apa kan. Saya pernah membayar ada yang sampai 30. Enggak, ini kalau yang apa ini kan udah dikurangi 2 ini sebenarnya. Bawah ini 28. Tandanya Kang, lumayan ini tandanya. Emang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini aja udah nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah? 13. Pas. Iya. Berarti yang di atas-atas pertumbuhannya sebulan ada yang 2. Karena itu sudah mulai rame. Oke pemirsa, itulah perbedaannya ya, tipe Genjah sama tipe dalam. Buahnya kan lebih besar-besar Kan. Tapi pertandanya sedikit itu. Berapa itu? Berapa itu sekitar itu? 5 sampai 6. Ya. Oke. Okay.